Kloter 1 jemaah haji asal Temanggung, Jawa Tengah telah tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari keseluruhan jemaah haji asal Temanggung, terdapat satu orang jemaah haji yang tertunda kepulangannya karena sakit. 8 bus yang membawa jemaah haji tiba di Kompleks Pendopo Pengayoman Temanggung dari total 608 orang jemaah haji kloter 1 dan 2 asal Temanggung. Masih terdapat satu orang yang terpaksa tertunda kepulangannya ke tanah air karena sakit. Jemaah tersebut kini masih dalam perawatan medis di rumah sakit dan baru akan dipulangkan usai dinyatakan sembuh. Ya, untuk keseluruhan Kabupaten Temanggung, kloter 1 sama kloter 2, 608, masih tertinggal satu di Makkah. Karena apa Pak itu? Sakit, jadi dia tidak bisa pulang karena sakit, untuk menunggu sampai sembuh baru bisa keluar dari rumah sakit.